Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Halo semuanya, akhirnya kalian sampai juga ya. Nama aku Sarah dan aku sangat senang menyambut kalian semua di tempat penitipan anak yang baru ini. Ayo, ayo masuk ke dalam. Di luar dingin banget. Ye, ye, ye. Ayo, ayo. Ya ampun, ini tempat daycare yang terbaru. Ye. Wah, cantik banget. Silakan masuk. Kalian bebas untuk berkeliling dan menjelajah. Eh, ya, 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 ya. Oke. Kita keliling-kelilingnya, ini mejanya bisa dihancurin gak? Gak bisa, Mon. Tapi kamu bisa ngambil ini, mainan ini. Kamu coba ambil aja, itu bisa kau pencet aja ya. Iya, 450 lobak. Kamu sumbang ya. Kamu sumbang. Gak apa-apa lah. Kamu kan kaya katanya. Katanya loh. Apa kata siapa? Kakak ada itu. Mon. Aku dapat senjata. No. Ho 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 ho. Ya ampun. Sakit loh. Kok punya kimia keren banget. Hah? Curang kamu. Curang. kemana lagi nih? Oh, aku mau ke sini nih seperti biasa nih. Nah, ini. Kita lihat apakah enggak loh, mau lihat ada tukang ngintip enggak di sini, Mon. Tukang ngintip. Lu pula-pula lagi, hai. Oke. Enggak ada ya. Coba kita lihat. Uyuh, enggak ada ya. Ini anak ya, benar-benar ya. Siapa yang ingin bermain sepak bola? Enggak, aku mau nonton. Aku mau. Aku enggak mau. Ya ampun, bilang. Tuh, kamu bilang mau loh. Enggak, dia bukan aku. Oke. Ayo, kalian pilih tim kalian. Loh, ini gimana cuma bertiga nih, Mon? Ya. Akimi, kamera ya, Akimi. Ya ampun, please ya, tolong ya. Iya, kita dua sapi kompa ini, jangan coba-coba. Ya ampun, bertiga, putih-putih. Ayo. Bersedia? Siap? Mulai! Ya ampun guys, dua lawan satu, ini sangat curang sekali. Pakai pisau aku ya. Jangan aku pakai kamu pisau. Pakai pisau, Aduh, Momo memimpin bolanya, masih dipegang oleh Momo, apakah Momo akan membuat gol guys? Iya, ya. Di situ aja. Jangan malu bangsa dan negara. Oke, tembak. Ayo sini. Dikasih kesempatan. Okay. Ah, kayak gini aja enggak bisa lu. Enggak bisa. Oke. Aku tendang. Aku tendang masuk. Enggak bisa. 5 detik lagi. Iya. Sepertinya seri ya. Permainan yang bagus semuanya. Aku lapar banget. Iya, aku mau makan cilok biang, ada enggak? Enggak ada. Aku juga. Ayo makan apa nih? Oh my god. Ayam goreng. Baiklah. Kalian boleh pergi ke kafe untuk makan malam ya. Tunggu, aku lihat dulu. Ada apa di sini, guys? Ada ayam. Kita lihat dulu makanannya. Wah, makanannya enak banget. Ayo pilih. Ini makanan apa, Mon? Kamu pilih, Mon. Ayam goyang. Iya, kita ayam goyang aja, guys ya, karena ya kalau yang biasa nggak bisa pilih loh, nggak bisa loh, Mon. Gimana sih pilihnya? Ya ampun. Hah? Jadi? Oh ini, ya ampun, harus naik ke atas, harus pilih makanannya, Mon. Aku nggak mau pisah, aku nggak pilih pisah, guys. Ya ampun. Aku dapat ayam goyang tuh. Ya udahlah. Ayo kita makan yuk. Makan sini Mon. Di WC lu mau makan sama lu, coba banget. Kita makan sambil Suara apa tuh? Bukan tuh. Ya ampun, please dah. Itu datangnya dari televisi loh. Enggak ada opa-opa di TV. Let's go. Ayo ke sana dan lihat apa yang terjadi. Apakah ada Doraemon atau apa? Opa sarangnya. Opa. Kagak ya opa-opa. Breaking news. Kemarin, sebuah tempat penitipan anak diserang oleh Shaton yang besar. Laporan mengatakan anak-anak berhasil melarikan diri, tapi Shatonnya masih bebas berkeliaran. Hati-hati, karena Shatonnya diikuti oleh tuyul-tuyul setianya. Kalau kamu melihat Shaton itu, laporkan ke polisi secepatnya ya. Bisa lapor ke Opa Jungko nggak? Nggak bisa. Pastikan pintu dan jendela ditutup untuk keamanan. Tuh. Oh tidak, listriknya mati nih. Ya ampun. Lu sedot listriknya tuh. Kenapa bisa mati?
Kagak ya. Jangan-jangan syatonnya. Aduh, kita akan meninggoy. Aku gak mau. Santui. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Enak aja Yu ngomong. Aku akan menyalakan listriknya kembali dan semuanya akan baik-baik saja ya. Loh. Kok ada di sana sih? Curang ya? Curang. Gak bisa. Aku cuma yang pro parkour. Udah aku bilang. Teman-teman, gimana ini? Apakah ada yang mendengarkan itu? Mendengarkan apa sih? Mendengarkan Atun jatuh. Diam. Enggak. Ayo cepat. Enggak bisa. Aduh. Halo. Apa itu yang di luar? Ya ampun. Ini aku om kamu, Tun. OMG, itu si Atunnya. Tidak, teman-teman. Atun. Si Momon sama itu meninggalkan kita, guys. Untung dia pergi ya, Mon ya. Ternyata amat. Ya ampun. Oke. Aku harus kesini secepatnya. Aduh. Jatuh. Dia kejar aku, Mon. Dia kejar aku, Mon. Tolong. Mon. Tolong, Mon. Oke. Aku sudah di sini. Ya. Kita ada di sini. Kita langsung menari, guys. Ding ding ding. Nah. Mon. Ngomong, Mon. Apa? Itu siapanya kamu? Kalian sama-sama punya tanduk soalnya. Teman aku ya, lu jangan aneh-aneh lo ya. Ternyata kamu itu salah satu tuyulnya atau kamu istrinya? Ya ampun, istri. Ya ampun. Jatuh. Merah-merah itu apa tuh? Jatuh dia. Lihat. Ya ampun. Ya. Siapanya di sini? Oke. Kita harus bergaya, guys. Kita harus bergaya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya. Udah. Akhirnya ya. Oke, aku sudah menyalakan listrik kembali. Ngemeng kau ya, ngemeng. Kemana kamu tadi pacaran ya, ha? Sarah, kita barusan diserang. Sama om Atun. Ya ampun, diserang sama siapa? Om Atun. Sama om Genit. Ya sama Syaton lah, dasar mbak. Please deh, gimana sih? Syaton dari berita masuk kemari tadi dan mencoba untuk membunuh kita nih, mbak. Gimana ini? Kamu gimana sih kerja kamu? Jadi buta ya? Haha, kalian anak-anak bener-bener terlalu banyak berimajinasi ya. Enggak loh, ya ampun. Aku yakin beritanya gak bener. Jangan berlebihan. Enggak ya. Kesel juga nih sama cewek ini. Mamam nih. Kita gak berbohong loh. Kamu harus percaya dengan kita. Gimana sih kamu ini? Mama luka besar dan negara ini. Udah, jangan lanjut berbohong lagi ya. Aku peringatkan kalian. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Understand? Ngeselin banget nih cewek. Nah, makan nih kentut aku. Ya ampun. Kalian semua udah perlu tidur sekarang ya. Waktunya sudah melewati jam tidur kalian. Oke. Lu cowok warna biru. aku takut sendirian, Mon. Gak apa-apa lah, Mon. Ngomong-ngomong sebelum tidur aku pengen tanya sesuatu, Mon. Apa? Nah, kamu bisa di tempat penitipan anak. Kamu ditinggalkan orang tua ya. Lu juga ya, ngaca lu ya. Enggak, aku datang sini sendirian. Ya, aku berarti lu dibuang dong. Pagi yang indah dan cerah, waya-waya, guys. Barusan mau dikentutin. Selamat pagi semuanya. Ayo, sampai pagi. Ayo, turun ke bawah. Loncat. Yes. Ini adalah waktunya sarapan. Yeay, sarapan. Aku pengen tahu dapat makan apa nih kali ini nih. Apa yang akan kita makan hari ini? Cilok. Aku mencium siomay. Siomay. Bengkel ya, dua. Yeay, siomay. Enggak ya, siomay ini ya. Kalau aku bilang siomay ya siomay. Nggak mau tahu pokoknya. Bocah. Setelah kalian menghabiskan siomaynya, kalian boleh pergi dan bermain. Apa, nggak seneng kau? Nggak seneng aku, lihat deh. Akhirnya keluar nggak pedangmu untukku. Yeay, aku makan siomay. Makankan. 5 minutes later. Aku udah selesai makan. Aku juga. Apakah itu artinya kita dapat bermain sekarang? Boleh, yuk kita main pacar-pacaran yuk.
Tun, lu jangan gila pacaran lah Tun. Yup, selamat bermain semuanya. Yeay, yeay, waktunya bermain. Yeay, yeay, yeay. Yuk Mon, kita bermain pacaran. Kamu jadi... Enggak. Kamu jadi selingkuhan, aku jadi pacar yang ganteng. Ya ampun, kagak mau. Eh, lu jangan pukul-pukul itu loh. Itu cok ganteng. Apa? Aku lagi lihat. Kenapa? Si cok ganteng. Kenapa gak boleh pukul-pukul? Ya, gak sakit dia. Kenapa gak boleh pukul-pukul? Ya. Eh, tunggu. Apa? Mon. Yeay, ada rahasia. Ya ampun, ternyata ada rahasia di sini. Iya, dapat air minum, aku mau lah minum. Dapat air minum aku, lumayan. Lumayan. Coba kita cari lagi rahasianya, Mon. Ada kunci. Coba Mon. Lagi. Oh, di sini ternyata, Mon. Di mana? Ah, di sini loh, ya ampun, di sini. Oh iya. Hai. Nah, sini lagi. Ayo kita hajar. Cot. Oh, syok. Dapat kak. Aduh, kepala aku. Ay. Loh, bukannya ini tempat yang tadi. Oh, dia gosok gigi di sini nih. Ah. Ya ampun, ini apa nih? Gak tahu nih. Wow. Ada sesuatu seperti... di sampingnya, Ton. Oh iya. Tunggu. Ayo kita ambil. Gak bisa. Gak bisa diambil, Mon. Jangan dong. Gak bisa, ya ampun. 2 hours later. Teman-teman, kita perlu bahas soal Shaton yang menyerang kita kemarin nih. Iya, kemana dia pergi ya? Dan bagaimana kalau dia masih di sini? Kita akan meninggoy di sini. Apakah kalian anak-anak masih membicarakan soal Shaton bodoh itu? Ya ampun, dibilang bodoh dong. Iya, kita masih memikirkan itu. Ya ampun, monsternya kembali. Ini enggak bayar token, Ton. Iya nih, enggak mungkin. Dia bilang, gimana enggak mungkin nih, kau lihat nih listriknya gimana. Tunggu. Ya, apa yang keluar? Anakmu tuyul. Anakmu tuh. Enak aja. Lihat, tuyul-tuyulnya sedang berusaha masuk. Oh no, tuyul lagi dong. Gimana? Ke sini. Tidak, ternyata mereka beneran. Ya iyalah bos, mana pula lah kau ini. Hai. Jadi gak percaya, mati lah sana, bye-bye. Aku mendengarkan langkah kaki. Kalau aku mendengar suara kentut ya. Itu Shatonnya. Teman-teman, kita mesti bersembunyi nih. Cepat, ke lift. Dia suruh kita ke lift, dianya kemana? Emang dasar Sarah. Makanya, hai. Nah, baru mau kesini, ayo cepet. Nah, lari-lari gak masuk-masuk. Emang dasar ya. Oke, kita udah masuk. Hayya. Siap. Tunggu apa lagi nih? Mau tunggu monsternya pengen masuk. Itu om kamu, Mon. Oh my god. OMG, itu Shatonnya. Om datang padamu, sayang. Dia mau ngapain? Rasengan. Jadi Naruto dia. Mangekyou Sharingan. Difusion. Menjadi apa, Mon? Jadi tai Atun. Enak aja, kurang asam. Ya ampun. Lampu disco nih, Mon. Wow. Oh, saatnya. Kita menari. Party. Party. Oh yeah. Apakah semuanya baik-baik saja? Ngomong-ngomong, tempat apa ini ya? Ini yang benar ini di bawahnya begini nih tempatnya nih, ha? Tempat ini cayem banget. Gimana cara kita keluar dari sini? Ya enggak tahu lah, lurus aja lah udah. Lurus aja. Banyak ngemeng ini. Tunggu. Si Sarah mana? Loh, iya loh. Sarah mana? Jangan-jangan dia pergi sama Om tadi ya? Iya, katanya Omnya ganteng banget, wayang-wayangnya. Ya ampun. Tadi aku mendengarkan suara teriakannya. Apa yang terjadi dengan dia ya? Dicukup sama si Om. Enak aja. Shaton itu pasti sudah membawa dia pergi. Ayo, kita lari sampai ke ujung lorong menyeramkan ini ya. Mon, ngapain kau, Mon? Aku lagi membakar diriku. Hoshiang. Membakar diri biar gak jomblo. Nah, jatuh kamu kan? Oh tidak, kita jatuh ke tempat penambangan. Oh, no. Tapi kita tidak mati. Aneh juga itu. Kita perlu keluar dari sini. Oh ya? Gimana caranya, Mon? Kau jangan ngemeng doang ya. Ngemeng. Ada nih, Mon. Kita keluar. Batu besar ini menghalangi jalan kita. Batu? Oh iya. Bagaimana kalau kita lewat sini saja? Lewat mana sih? Lewat kayu ini. Kita perlu mencari sesuatu untuk menghancurkan kayu-kayu ini. Oh, aku tahu. Berarti ambil ini, Mon. Makanya tadi mau ambil nggak bisa kan? Kerja. Dibilangin masih percuma. Cepat kerja. Ambil ya. Kerja. Ambil ya. Males. Aku bukan kuli ya. Tolong, please. Ayo. Ayo. Hancurkan papan-papan kayu itu. Ayo. Papan-papan kayu ini. Aduh. Wow, amazing. Wow, ada kereta tambang. Oke, aku masuk duluan. Aduh, gak bisa. Ini bisa membawa kita keluar dari sini nih.
Ayo cepat, kita jalan. Let's go, let's go, let's go. Eh, cepetan dong. Aku mau duluan, aku mau duluan. Aku mau duluan. Oke, oke. Oke. Ye ye. Asik banget nih. Naik, udah lama. Naik ke puncak gunung. Enggak dong. Ini harusnya nyanyinya mendaki gunung, lewati lembah itu dong. Gimana pula kau nih? Aku minus akhlaknya, jangan didengar. Wah, enak sekali guys. Udah lama kita tidak main-main ya di sini ya. Tolong jangan dekat-dekat. Ya ampun, kita berfusion. Aku ketagihan mainnya, aku pengen ulang main lagi. Ngomong Akimi kok hilang sih? Itu dia ngelek dia. Nah, kereta apinya ngelek. Tito. Ya ampun, kereta api bisa. Kok bisa gitu sih kereta apinya ngelek? Ai. Kamu bayarnya setengah-setengah ya. Ayo kita jalan. Kita seharusnya sudah dekat dengan jalan keluar sekarang. Ayo kita lewat terowongan ini. Aku lihat sesuatu di ujung. Oke, di ujung kamu lihat apa, Tun? Aku lihat ada cewek cantik, Mon. Aku ngapain di sini sama cewek? Gak apa-apa, Mon. Kamu kan tatang, Mon. Enggak ya. Waduh, sepertinya ini satu-satunya jalan keluar kita ya. Jalan keluarnya ada di atas sana. Ah ya Tuhan. Tidak. Batu-batu mulai berjatuhan nih. Oh, tidak. Ya ampun, kita perlu keluar dari sini secepatnya. Oh no, Mon. Mon, gimana nih? Kita nggak boleh kena kuah siomay. Iya nih, aduh. Ini ya, aku kalau parkour itu gampang-gampang dong. Nah. Ala, ngemeng kau ya. Kutunggu, lama banget. Nah, ayo. Mon, ini adalah obi buat bayi bermain ya. Kau jangan sombong, wow. Aduh, aku pakai senok main sampai tutup mata bisa menang ya. Coba tutup mata lurus sana, coba. Ngemeng nih orang. Phew, akhirnya kita keluar juga. Oh my god, di belakang ditutupi oleh eek, Ton. Iya loh, bakso eek namanya. Ya, teman-teman, di mana nih kita nih? Di hutan yang ceyem. Oh my god, di tengah-tengah, gak tahu di mana. Aku takut banget. Gimana caranya kita keluar dari sini? Kita harus ikutin jalur ini. Pasti ini akan membawa kita ke sebuah tempat yang banyak om-omnya. Ya ampun, Mon, kamu suka begituan? Enggak ya, kalau om-om boleh enggak kayak om Gongyo ya kemarin. Enggak. Tidak. Hujan. Aku menemukan tempat camping. Cepat, masuk ke dalam tenda. Sudah masuk baru dibilang. Ya mau gimana? Ada sesuatu, Mon. Ambil. Oh iya, dapat. Kita makan ya, guys ya. HP kita amsyong, guys. Aku rasa hujannya tidak akan berhenti dalam waktu dekat ya. Iya nih. Yuklah, kita tunggu di dalam tenda sampai hujan berhenti. 2 hours later. Akhirnya hujannya berhenti, guys. Oh, udah berhenti. Teman-teman, kenapa ada api unggun ya di sini ya? Kan nggak ada orang di sekitar. Gimana sih ceritanya ini? Dia ya. Sepertinya tadi ada orang di sini ya. Bagaimana kalau mereka tahu Sarah ada di mana? Sarah siapa ya, Mon ya? Itu si om tante-tante genit itu. Ya ampun, tapi sekarang sudah malam banget. Kita harus nginap semalam deh di sini. Adalah nginap lah, aku diping aja. Yup, kamu benar. Sekarang ini dingin banget ya di luar ya. Yari, dingin banget nih, Mon, aku di sini ya. Bertiga lebih hangat. Hei, lihat. Di sana ada kapak di atas potongan kayu. Apakah kita perlu memakainya untuk mengumpulkan kayu-kayu dan nyalakan api unggun nih? Itu ide yang bagus ya. Kita akan kumpulkan ini, kita ambil ini, kita kumpulkan, abis itu kita akan bakar si Momon ya. Biar kita bisa makan sapi panggang, guys. Ya ampun. Kayunya nggak bisa dipotong, Tun. Hah? Bisa, ya ampun. Please dah. Nah, gak mau deh. Kurang asam kau ya. Sini. Berarti sini berantem kita, Mon. Memang kalian harus Mon, kerja. Kalau kau macam-macam, ku bakar kau di sini ya. Kau tahu? Ini orang. Kerja bagus, teman-teman. Pas ya kau yang ngomong ya. Oh iya, kerja yang bagus. Bagus kalian kerja ya. Api unggunnya sudah jadi. Yeay. Akhirnya ada sedikit kehangatan nih. Ngapain kamu bakar diri ya sini? Aku mau di sini aja deh. Duduk di campfire untuk heal. Nah, enggak mau. Enggak mau. Aku tahu maksud kamu, Mon. Aku tahu. Aku tahu, Mon. Kamu duduk. Akimi. Oh no, Akimi, kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kata kita?
Akhirnya meninggoy. Oh tidak. Cepat, kita kembali ke tenda. Sudah malam banget nih. Yuk tidur di sini aja dan kita lanjutkan pencarian Sarah besok paginya. Terus gimana Akimie? Akimie udah meninggal. Ya ampun. Selamat malam semuanya. Malam. Ayo Mon. Oh my god. Aku mendengarkan sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Ada Oh my god, unyu banget kukunya. Bagus. Aku mendengarkan suara serigala. Kita gak bisa biarkan serigalanya makan kita ya. Serigala jangan makan aku. Ayo serang. Nah kamu serang sendiri dah. Jangan makan aku ya. Ini sapi nih, enak. Sapi enak. Enggak ya. Mohon cepetan Mon. Kita bisa mati nih Mon. Enggak tahu, enggak dahil lagi aku Ton. Mon, serius Mon. Ini gak bisa lawan sendiri Mon. Dengan kekuatan tempur kita akan membunuh dia guys. Ayo. Sisa begini guys. Udah bagus itu tuh. Kerja yang bagus. Kurang asam ya. Ya ampun, malamnya sangat kacau ya guys ya. Bagus ya kau ya, dari tadi kau diam aja ya. Aku tadi bantu terakhir. Kita perlu keluar dari sini dan mencari Sarah nih. Sarah. Capek gua cari dia. Yuk kita coba mencari jalan keluar kita lewat hutan ini. Pasti ada kota di ujung jalan ini. Masa sih? Kalau kata-kata Momon lo gak bisa dipercaya. Gue aja gak tau map ini, kenapa aku bisa bilang kayak gitu. Nah itu dia Mon, kau bohong kan? Ya udah, lu di tenda tadi aja, gak usah ikut-ikut. Lihat, aku nemu jembatan cinta dan kita bisa lewat. Oh no. Aku mau. Mon, kalau kita lewat bersama, apakah kita bisa jadi pasangan? aku meninggoy ya di sini. Sana. Lu yakin? Ini kayaknya kurang aman deh katanya ya. Kurang aman gimana? Aman, tenang aja. Akan aku kapakin pakai ini. Kapakin. Jangan takut lah. Ini akan membawa kita keluar dari hutan loh. Kamu mau keluar kan? Mau. Mau gak ini? Should we cross the bridge? Ayo, kita hajar. Hajar. Jangan pernah takut. Oke. Ya baiklah, mari kita lewat jembatan ya guys ya. Hai. Mari kita lewat. Ayo, let's go. Hati-hati ya teman-teman. Oke, kita lewat. Oh aku tahu, kita berhenti. Pengen kencing dulu nih kayaknya nih. Bentar ya, aku mau kencing dulu. Ngomong-ngomong, itu apa ya di sana? Apaan? Gak ada apa-apa. Tunggu. Pusaran air berputar. Terus? Oh my god. Ini apaan ini? Itu kok jadi om kamu tuh? Kok jadi Attack of Titan? Kok jadi Attack of Titan guys? Ini gak bener ya? Ini setonnya gak bener ya? Kau curang kau ya? Selesai mandi tuh, kita ganggu. Oh iya, dia bilang ya. Ya bener-bener, dia lagi kesel nih. Aduh, seger. Siapa yang lagi melihat aku mandi? Kurang ajar kalian ya. Siaton. Gak boleh dia. Bayar. Sini. Dasar kalian. Kalau udah nonton aku mandi, harus merasakan jurus aku. Jurus. Kentut. Enak aja. Bau mulut jigong. Wah, ya ampun bau banget Mon. Iya. Aduh. Udah berapa lama gak kosong gigi Om? Om, gosok gigi. Ya ampun. Mon. Mon. Selamat tinggal. Ternyata. Aku sampai di sini saja, Tun. Di mana nih kita nih? Di sarang cinta. Enak aja. Aku enggak tahu. Coba kita lihat-lihat ada apa di sini. Lampunya kok di mana-mana token habis sih? Please deh. Oi, Syaton. lu membelakangi dia, lu ngomong apa sih? Ah, udahlah. Apakah kalian benar-benar mengira kalau kalian bisa kabur dari aku setelah mengintip aku mandi dan perak? Oh iya. Apa yang kamu lakukan pada Sarah? Ngomong dulu. Cok. Sarah. Sarah. Sarah yang mana ya? Mantannya banyak ya nama Sarah. Sarah yang kucuk-cuk. Oh, aku tahu. Apakah ini orang yang kalian cari? Oh no. Oh tidak Sarah. Kenapa kau jadi begitu? Sarah. Apa yang telah kamu lakukan kepada dia? Aku telah membawa dia pergi dari kalian. Dan sekarang dia adalah istriku. Yes. Ya ampun. Romantis banget. Kau mau curhat gak usah di sini bos. Apa maksudnya? Benarkah kalian sudah menikah? Pertanyaan yang bagus. Apa yang bagus sih?
Kenapa kamu tidak tunggu dan lihat saja sendiri? Oke lah bos, siaplah. Ayo, mana, mana? Aku mau lihat apa? Oke, oke. Dia nyalain apa itu? Ya ampun, dia kasih apa? Asap cinta, Tun. Asap cinta? Nani? Eh, kamu pakai itu ya? Jampi-jampi ya? Oh, santai dia ya? Hah? Oh my god. Sarah. Ya ampun. Oh no, Sarah. Oh no. Oh, jadi apa dia? Jadi, ya ampun, jadi tuyul. Tuyul dong. Oh. Hajar mon. Tun, selamat. OMG, kakak-kakak kamu mengubah dia menjadi tuyul. Kenapa kamu melakukan itu? Gampang sekali, karena aku suka tuyul. Ya ampun. Karena aku perlu memperbanyak pasukan aku dan balas dendam kepada kalian semua manusia. Ya ampun, ternyata dia bukan manusia. Baru aku sapi, tahu. Aku sapi. Aku kucing garong. Balas dendam? Buat apa? Buat happy happy saja. Ya ampun. Aku gak mau membicarakan hal itu katanya ya. Ini mau curhat setengah-setengah dia ya. Iya. Dan sekarang aku sudah memiliki kalian semua di sini. Kalianlah selanjutnya. Maksudnya selanjutnya jadi apa? Jadi istri kamu? Ini Momo aja deh. Gak udah, kamu sama Momo aja. Ya ampun. Aku jadi istrinya juga. Oh no. Oh no, Mon. Aku gak mau jadi tuyul. Oh, no. Tolong. Please. Udah mulai naik nih. Mulai naik. Tewas nih gue. Mon. Selamat tinggal, Mon. Selamat tinggal. Aku menjadi tuyul. Oh no, Mon. Akhirnya kita menjadi tuyul. Dan ini adalah bad ending ya. Oh no, guys. Kita menjadi tuyul yang menyala seperti kembang api, yay. Yaudah guys, sampai di sini video kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.